Dengan bermodalkan drum bekas, bambu dan seng yang dijadikan alat musik dadakan, para remaja dan anak-anak di RT 1 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Balikpapan berkeliling membangunkan warga untuk santap sahur. Dengan suara yang pantang mereka berkeliling ke sejumlah RT. Aksi gerbek sahur ini sempat vakum selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19. Gerbek sahur ini dimulai dari mempersiapkan peralatan hingga mengumpulkan anggota. Pada jam 3 dini hari mereka mulai berkeliling ke pemukiman warga. Pakai drum air sama tongkat dari bambu. Kemarin 2 tahun udah enggak bangunin sahur COVID. Ke RT1, RT2 sampai RT3. Kegiatan gerbek sahur ini menjadi hiburan bagi para remaja dan amal ibadah membantu mengingatkan warga waktu sahur. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.